Dava sayang, nanti kita jalan-jalan keluar ya. Kita cari udara segar, senang-senang. Ya sayang ya. Wah, Bu Bella bawa Dava jalan-jalan tuh. Non Cynthia harus tahu nih. Halo Tuti, gimana? Ada perkembangan apa? Aku butuh berita secepatnya. Saya mau ngabarin nih, Non. Barusan aja, Bu Bella pergi bawa Dava jalan-jalan. Jalan-jalan? Lo kok bisa? Emangnya Kak Fani udah gak marahin Bella atau ngelarang Bella untuk keluar? Iya, Non. Bu Fani gak ngomong apa-apa. Bu Fani juga kelihatannya lagi seneng banget tuh, Non. Seneng-seneng. Aduh, Fani gak curiga lagi kalau Bella sekarang pakai ilmu hitam? Belakangan ini saya perhatiin, Bu Fani jarang di rumah sih, Non. Setiap hari dandannya cantik, terus pakai baju bagus-bagus terus. Jadi kayaknya dia jarang dia, Non, marahin Bu Bella lagi. Oh ya udah, oke. Thank you, Tuti. Iya, Non, baik, Non. Ada apa sama Fani? Kenapa dia gak ngurusin masalah Bella lagi? Kalau begini, si Bella bisa hidup tenang dan bahagia. Aku gak akan rela. Kak Fani, dia lagi chatting sama siapa ya? Kok kelihatan seneng banget? Reno, kamu lagi... Lihat Kak Fani deh. Kelihatan seneng banget kan? Aku udah lama gak ngeliat Kak Fani sesenang ini. Iya, Reno. Belakangan ini dia emang kayak seneng banget. Suka senyum-senyum. Ya, bagus lah. Menurut aku sekarang Kak Fani lagi jatuh cinta. Aku cuma bisa berharap. Semoga laki-laki yang dia cintai itu laki-laki yang bertanggung jawab dan bisa membuat dia bahagia. Coba aja kamu tanya Kak Fani. Ya, supaya kamu tahu kira-kira laki-laki yang didekati sama Kak Fani itu orang yang baik atau enggak. Nggak usah. Nanti kalau Kak Fani udah siap, dia pasti akan cerita sendiri ke kita. Nggak perlu kita tanya.